Jadi kumpulan kami telah menyediakan fun games di mana pelajar boleh menjawab game ini selepas membaca nota yang diberikan. Jadi terdapat 3 jenis game iaitu kesihatan diri dan reproduktif, yang kedua kehormatan diri dan yang terakhir adalah word games. So, setiap game ini mempunyai tarikannya masing-masing supaya pelajar tidak bosan untuk menjawab kuis ini. Jadi yang pertama, kuis kesihatan diri dan reproduktif. Okay, kita tekan play untuk bermain. Jadi, game ini cukup menarik dan tidak membosankan kerana para pelajar perlu menjawab soalan dengan betul. Barulah mereka boleh naik selangkah hinggalah ke puncak gunung. Siapa yang sampai ke puncak gunung tu maknanya dah berjaya jawab soalan ini. Jadi, game seperti ini amat menarik perhatian dan tidak membosankan para pelajar zaman kini kerana mereka lebih terdedah kepada media sosial. Jadi ini adalah salah satu game yang cukup baik untuk mendatangkan minat mereka. Jadi, game kedua kami ialah kehormatan diri. Kehormatan diri ini juga mempunyai tarikannya sendiri, iaitu game ini amat mencabar, maksud saya sedikit mencabar kerana para pelajar perlu menaiki basikal, perlu membawa basikal ini hingga ke garisan penamat. Para pelajar boleh menunggang basikal ini menggunakan baton yang disediakan. Jadi, macam mana nak jawab soalan ini? Para pelajar perlu ambil kotak yang warna kuning tu dan menjawab soalan di situ. Kotak ini adalah bertujuan sebagai tenaga kepada penunggang basikal tersebut. Jadi, jika kita tidak boleh menjawab soalan itu, maknanya kita tidak boleh teruskan permainan. Dan game yang terakhir kami ialah word games. Word game ini adalah yang paling istimewa kerana dalam satu game ini terdapat 3 game lain, iaitu word search, spell it dan anagrams. Jadi pelajar boleh pilih sama ada nak main yang mana satu. Jadi untuk main, kita tekan play. Okey, word search ini dalam bahasa Melayunya adalah teka silang kata. Teka silang kata, dia tekan play. So, para pelajar perlu mencari perkataan yang ditulis di tepi itu seperti orientasi, identiti, personaliti. Jadi, pelajar perlu mencari perkataan itu di dalam di antara huruf-huruf yang disediakan itu. Okay, so, contohnya itu yang saya jumpa. Pasangan. Yang kedua adalah reproduktif. Okay, begitulah cara bermainnya. Game-game seperti ini sebenarnya amat membantu para pelajar untuk mengingati dan juga mengukuhkan lagi kefahaman mereka terhadap subjek-subjek ini.